kali perempuan yang apa nih ya? Apa itu? Berapa kali perempuan ini lah? Apa bawanya? Bawa apa kau? Hah? Kayaknya repot kali kalau belanjanya. Mana kacamata bunda? Bawa apa rupanya? Bawa ular? Hah? Bawa ular kau ya? Dari tadi tak memang apa dia? Ya lama bener buka repot itu. Bawa apa sih? Bawa ular? Kios-kios kayak gede-gede kelontong gitu nggak ada di Jerman. Emangnya Misha di sini nggak ada gede-gede kelontong beli rokok tinggal ngelangkah semeter gitu. Ini mesti naik bis. Ibarat kata beli rokoknya mesti ke Monas dulu gitu loh. Ya, mesti ke Blok M gitu loh. Kan gila. Beli rokoknya mesti ke Monas, mesti ke Blok M gitu. Oh, kita kayaknya pergi situ aja ya. Buka gak Alta itu ya? Tutup itu ya? Oh, kayaknya dia buka deh. Itu buka apa tutup sih? Coba kesana kita beli rokok ya. Coba kita beli rokok di situ aja. Soalnya itu sinyalnya bagus. Oh, ini banyak kios. Kita berapa di sini ya? Kemana kemari membawa alamat? Buka pintunya dong. Anak kecil ngapa nengokin tante? Kenapa? Hah? Pasti ngomongin tante ya. Kita beli rokok di situ aja deh. Apa beli tangki minyak aja kali ya? Cepatlah mobil, lama kali pun kau tekan gas aja repot. Mau nyebrang aku. Udaranya panas loh di luar ini ternyata. Aduh, di ruangan gini. Ada matahari soalnya. Ini udara ini kadang bikin sakit nih kayak gini nih. Kadang dingin, kadang panas, kadang dingin, kadang panas. Dingin enggak netap udara kayak gini nih. Ini yang bikin sakit. Rokok kita beli. Mana rokok bunda ya? Mana rokokku? Awas kalau enggak ada rokokku ya. Sebanyak ini rokok. Enggak ada rokok aku, mampus itu. Ada enggak?
Oh ada. Oh, beli ini deh, sekalian beli croissant, belum makan croissant. Kok ini lagunya rahasia ya? Oh yang katain halo, ini tabak pepper pepper apa guns lation ya, ini so stuck na moment disukurkan pemana berola di dasis guns cepat mobil di Andre Andre Saito ini na tapi di Pedro Puelo ini das ya. Oke, mau almat coklat croissant? Coklat. Coklat. Kemarin dia enggak ada. Ini. Ini kayaknya Ramzi di Andre, Pak Nurdas Papi ya, Nurdas. Ya. Di Intan Andre. Nein. Und wen habe ich für diesen Tabak? Ja, aber die Tabak ist so stark. Ja, okay, kein Problem, kein Problem. Da lengkap dia ini ya. Da lengkap dia. Tabaknya, ini kencang nih tabak ini. Lengkap tuh kau, nggak lengkap kau jual rokok, nggak lengkap kau jual rokoknya ah, nggak lengkap dia nih jual rokoknya nih ah, mau nggak mau terpaksa gue beli, padahal itu rokoknya bukan rokok bunda itu rokoknya itu kuat itu apa tembakunya kencang itu, ya kencang tembakunya itu, gila-gilaan tuh tembakunya itu, nggak tembaku kayak bunda nih mau ngapain ini? Bunda kira tuh tadi mamanya sama anaknya. Ternyata dibuang mamanya. Hari Minggu ya kayak gini lah sepini. Ini lah Minggu. Sepertinya Minggu. Jam-jam apa ini? Hah? Jam apa ini? Ah, jam murahan. Merek apa ini? JK? Hah? Merek-merek ini, merek-merek mangga besar. Ini gigi apa? Oh, mungkin ini mutin gigi nih ya? Hah? Mutin gigi? Ini apaan sih? Mutin gigi apa-apa ini? Halo? This is Fosena or Fovas? Fosena? Fovas? Asal serium, awal untuk menghitam, untuk menghitamin kulit. Oh iyalah, itu kulit saya dah hitam, saya nggak perlu pakai hitam-hitam lagi. Saya tinggal berjemur aja di Bali, Mbak. Kalau sama hitam, mas, saya holiday aja ke Bali 2 bulan. Hitam saya itu, ya, hitam saya. Cantik wajahnya. Saya kalau lagi mau holiday, mau hitamin bareng ke Bali aja saya, Mbak. Ke Bali saya, Mbak. Kayaknya enak nongkrong di sini ya, tapi sayang, bunda beli rokok tapi nggak ada koreknya. Enak ya nongkrong di sini ya. Apa bunda nongkrong di sini aja kali sambil ngerokok ya? Kita nongkrong di sini aja kayaknya sambil ngopi ya. Gak usah ngopi di rumah ah, capek. Yaudah, bunda beli tabaknya, beli. Kayaknya enak nih ngopi di sini ah. Atau ngopi di luar aja kita. Hah? Oke, suasananya enak sih. Apa di rumah aja ya? Gimana komen dong? Apa kita ngerokok di luar? Ah, nggak usah di luar lah. Kemana-mana aku menyilang-nyilang jalanku dah ha. Tengah-tengah jalan aku sekarang udah nyebrang ini ha. Gak kuat sendirian gue ini. Ntar gak ada musik-musik bosan pula aku. Ah gak usah lah, di rumah aja lah. Sembari ngerokok-ngerokok.
gue di AT ya, nunggu bunda ya. Tunggu gue, tunggu gue. Masih, muka, nyawa bunda ini belum nyatu. Nyawa bunda belum nyatu loh. Itu kedai bunga ini, jam berapa emang udah? Ini jam berapa? Jam berapa sekarang? Jam 2:30. Loh. Apa memang nggak tahu bersih-bersih bunga doang gitu? Ini kan hari Minggu. Ini hari Minggu apa hari Sabtu sih? Hah? Ini Sabtu apa Minggu ya? Sabtu kayaknya nih, enggak. Kemarin bunda nggak kerja. Hari ini nggak kerja, besok nggak kerja lagi. Berarti Minggu ini Minggu. Minggu ya, ini hari Minggu ya? Minggu gak nyari apanya? Kesana kemari membawa alamat, tetapi yang ditemukan tidak tahu sayang. Mungkin diriku telah tertipu. Tertipu lah, namanya kesana alamat palsu. Gak jelas alamatnya. Entah-entah tinggalnya di kuburan. Ya kan? Tante tinggalnya di kuburan. Gak ada alamat kan itu berarti kan? Katanya kesana kemari dan membawa alamat. Masa nyari alamatnya susah betul? Kalau bunda di mana alamatnya? Gampang? Gampang banget. Kampung Rambutan jalan 7. Kalau gak ada alamatnya gak jelas gimana? Salah alamatnya berarti. Coba kau tanya dulu lagi, Titi, tanya alamatnya di mana. Tanya alamatnya yang benar, Ayu Titi. Lama bisnya ya. Bisnya lama. Di rumah aja lah ngerokoknya ya. Kita di rumah aja ngerokok ya. Ya. Ngerokok di rumah aja deh. Mungkin diriku. Kencang gak internetnya? Hah? Kencangan mana, kencang mana sama di rumah? Kencangan mana? Ini gak bisa baca komen aku nih. Komen tenggelam-tenggelam ini. Hah? Kencangan mana sama di rumah? Kencangan mana sama di rumah? Gak bisa baca komen aku ah. Yang follow-follow banyak kali soalnya. Follow. Tumben gak ada berondong yang lewat ya bun. Gak ada berondong. Milan, ada nenek-nenek. Emangnya ini pun repot kali mau nenek-nenek. Bisa tekan sana, tekan sini. Repot kau ah. Gak usah pakai pencet. Tembus kaca aja sekali lewatnya. Kau bisa tembus kaca gak? Hah? Kalah dong sama gue. Gue bisa tembus kaca. Gak bisa bunda baca komen kalian. Gak ada komen sekarang. Cuma 1212 yang komennya di sini. Kebanyakan follow. Jadi ketimpa nih bawah itu. Ya, dipijak-pijak komen kalian itu sama yang follow. Diinjak-injak komen kalian. Yang anehnya gini, kenapa yang follow-follow ini enggak? Kenapa yang follow-follow ini kalah sama yang komen? Yang komennya aja mestinya di yang di atas gitu loh. Follow-follow mah enggak usah ngabarin ke gue. Lu mau follow terserah gitu loh. Aku mau baca komen. Entah siapa yang meninggal. Bunda baru tahu enggak sih sini ini loh gitu. Jadi kan enak ada pembahasan. Tuh komennya hilang nongol. Tadi siapa tuh komen itu? Kasper ya, bisa tembus kaca ya, bisa lah. Aku kan anak Medan. Anak Medan mah jago. Ayu ada di sini ya, aku pun lagi salah alamat. Ayu, kalau ke Jerman